Saat ini adalah musim tenggara, yang berarti arah angin yang mempengaruhi gelombang air laut bertiup dari arah tenggara. Berbeda dengan musim barat, pada musim tenggara ombak di perairan air laut Pulau Sembilan tergolong teduh dan biasanya berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober. Inilah saatnya nelayan melaut. Musim tenggara juga menjadi musim para penyu bertelur. Penyu hijau dan penyu sisik adalah dua jenis penyu yang banyak mendarat di Pulau Sembilan, salah satunya di Pulau Denawan. Saat ini kami yang tergabung dalam komunitas Pamali menuju Pulau Denawan untuk melakukan aktivitas konservasi. Komunitas Pamali adalah kelompok relawan yang aktif melakukan upaya perlindungan terhadap satwa penyu agar terhindar dari kepunahan dan upaya eksploitasi dari oknum masyarakat yang memanfaatkan penyu sebagai ladang bisnis dan melakukan perlindungan telur penyu dari ancaman binatang buas. Kita berasal dari komunitas Pamali Indonesia, yaitu pemerhati alam dan maslahat lingkungan, yang salah satu perbuatannya adalah untuk konservasi penyu di salah satu habitat penyu di Pulau Sembilan, yaitu di Pulau Denawan. Kenapa kita lakukan itu? Karena eksploitasi penyu di Pulau Sembilan masih tinggi, terutama habitat-habitat penyu yang tidak dijaga. Seperti di lima habitat lainnya di Pulau Sembilan seperti Pamalikan, Maradapan, Matasiri, Kalambau, Payung-Payungan. Nah itu masih sangat tinggi tingkat eksploitasinya. Ini udah ada yang dekat ya, Pak. Iya. Kami masuk ya. Iya, masuk. Di Pulau Denawan kami menemui para ranger, sebutan kami untuk aktivis yang bertugas mengamati aktivitas penyu, mulai dari mendarat, bertelur, hingga menetas di kawasan Pulau Denawan. 50 hari yang lalu ya. Iya. 50 hari sampai 60 hari menetas. Ini adalah wadah penangkaran telur penyu yang berfungsi menyimpan telur secara alami. Jumlah telurnya 162. Jadi kalau 100% berarti 162 ekor ya. 160 ekor. Tapi itu jarang terjadi 100%. Iya. Telur penyu yang ditanam di sini merupakan telur yang dipindah dari sarang penyu di kawasan pantai yang dianggap rentan dari ancaman binatang buas. Di wadah penangkaran ini, telur penyu yang sempat diselamatkan kembali ditanam ke dalam pasir sampai telur penyu menetas. Sore ini kami memantau penyu yang mendarat ke pulau untuk bertelur. Pemantauan dilakukan sejak matahari tenggelam hingga datang waktu fajar. Ini
Sebagai tahap awal, kami memperhatikan jejak penyu yang baru mendarat ke pantai. Ada jejak yang kemungkinan ini adalah penyu hijau yang mau bertelur. Cuma kita tidak bisa langsung mengetahui apakah bertelur atau tidak. Sementara jejak masih ada. Ini diperkirakan penyu hijau yang mau bertelur. Saat ingin bertelur, penyu mencari sarang yang aman di kawasan pantai. Satwa sensitif ini akan kembali ke laut jika terganggu dengan suara bising, pantulan cahaya, getaran, serta lingkungan yang kotor. Malam ini kami mendapati lebih dari 10 ekor penyu mendarat ke pantai untuk bertelur. Ya, ini adalah bulan Juni. Saat inilah musim para penyu mendarat ke pantai untuk bertelur. Ada dua penyu yang sedang bertelur, yeah. Yang sedang menggali, sementara mau bertelur, masih menggali lubang. Jadi mungkin belum bisa kita ganggu ya. Belum bisa. Nah, jadi kita biarkan dulu. Sampai prosesnya selesai, proses menggali lubang selesai, baru bisa kita ambil, atau bisa kita lihat. Saat menemukan tempat yang dianggap aman, penyu hijau membuat lubang dengan menggali pasir sedalam kurang lebih 50 hingga 70 cm. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat lubang kurang lebih 30 menit. Penyu ketika mau membuat bertelur, ini tidak bisa kita ganggu. Prosesnya adalah penyu naik ke pasir, kemudian mencari tempat yang cocok, kemudian menggali lubang badan, menggali lubang sarang, kemudian bertelur, menutup lubang sarang, menyamarkan sarang, setelah itu kembali ke laut lagi. Jadi saat ini kami sedang menunggu penyu yang sedang bertelur. Saat ini pun ada 3 penyu hijau yang sedang bertelur. Kami menggunakan cahaya infrared untuk melihat proses penyu bertelur. Penggunaan cahaya infrared dibutuhkan agar tidak membuat silau dan mengganggu penyu yang sedang bertelur. Penyu betina mengeluarkan telur yang dikandungnya dengan jumlah rata-rata 100 hingga 150 butir telur. Proses penyu bertelur biasanya membutuhkan waktu 15 hingga 30 menit, tergantung kondisi lingkungan, apakah dianggap nyaman atau tidak. Penyu ini bertelur pada pukul 2 pagi, dan pada umumnya penyu itu bertelur dari rentang waktu antara jam 19 sampai 22, kemudian dari jam 00 sampai jam 2 pagi, kemudian subuh sekitar jam 4 sampai jam 6 pagi. Penyu setelah nanti bertelur akan menyamarkan kembali lubang yang telah dia gali, kemudian membuat lubang samaran
Setelah itu baru kembali ke laut. Setelah selesai bertelur, penyu hijau menutup kembali lubang yang telah dibuat. Ini dilakukan untuk proses inkubasi alami dan menjaga telur agar tetap aman. Selain menutup lubang, penyu akan membuat lubang kamuflase dengan tujuan agar telur dalam kondisi tetap aman dari pemangsa. Setelah seluruh proses selesai, penyu akan kembali ke laut. Matahari pagi mulai bersinar. Tugas kami selanjutnya adalah memeriksa sarang tempat penyu bertelur dengan tujuan untuk memastikan apakah telur yang ditanam di pantai dalam kondisi aman dari ancaman binatang pemangsa atau abrasi air laut. Tadi malam kita memprediksi ada belasan penyu yang mendarat dari dua jenis penyu yang ada di Pulau Denawan, yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Nah, sekarang kita mencari letak sarang itu dan kemudian menentukan apakah harus direlokasi atau dibiarkan secara alami. Akan memindahkan merelokasi sarang yang dianggap ada ancaman karena jenis ini adalah jenis penyu sisik ini sarangnya relatif dangkal dibandingkan dengan penyu hijau sehingga harus dipindahkan ke hatchery atau bak tetas semi alami. Nah, sudah kelihatan telurnya kan dangkal sekali. Nah, sekarang ranger kami sedang memindahkan sarang penyu jenis penyu sisik. Kenapa dipindahkan? Ini untuk keamanan sarang telur jenis penyu ini karena lebih dangkal dibandingkan dengan penyu hijau. Enam atau tujuh penyu yang mendarat itu lebih lah. Penyu hijau merupakan satwa yang unik karena secara insting mereka akan hidup dan kembali bertelur ke tempat di mana mereka ditetaskan. Kemampuan migrasi penyu hijau pada beberapa populasi dapat mencapai jarak ribuan kilometer dari habitat peneluran menuju habitat mencari makan. Secara alamiah, penyu mempunyai kemampuan untuk memberitahu arah dan menunjukkan daratan yang menjadi tujuannya. Pantai memiliki ciri khas atau tanda magnetiknya masing-masing, sehingga penyu mampu mengingat dan menggunakannya sebagai kompas untuk kembali ke pantai tempatnya menetas. Mas ingat, kan? Ya, ini. Sekarang kita menemukan sarang penyu yang diprediksi mendarat malam tadi, yaitu kalau dilihat dari jejaknya ini jenis penyu hijau. Dipindahkan karena letaknya tidak aman dekat dengan air pasang laut.
Penyu sebagai salah satu keanekaragaman hayati merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius. Sarangnya ini lebih dalam dibandingkan dengan penyu sisik. Walau begitu, karena dekat dengan air pasang laut dan ancaman biawak. Predator, biawak terutama, maka sarang ini dipindahkan ke dalam hatchery atau bak tetas semi alami. Saat kegiatan kami memantau keamanan telur penyu yang baru ditanam, salah seorang ranger berlari menghampiri dua orang yang merapat ke pantai. Mereka khawatir kedua orang yang tidak mereka kenal melakukan hal negatif yang tidak diinginkan. Berlalu, Pak. Oh, mau cari domba, Pak. Maaf ya. Ya, kalau mau cari domba, ya. Cuma cari tombak bikin rongkong nanti. Iya. Maaf. Sudah gitu aja. Oh, gitu. Makasih ya. Oke. Minta maaf ya, Pak. Iya. Terus kami sehari-hari di sini, kalau misalnya kalau pagi kami melakukan patroli, kami relokasi sarang yang sekiranya posisinya kurang aman, kami menaruh dalam bak tetas alami. Selain itu, kami juga melakukan pembersihan pantai, mengut sampah plastik yang hanyut, dan kami juga mengedukasi untuk masyarakat yang masuk di Pulau Denawan bahwa pantai di sini pasarnya tidak boleh dimanfaatkan atau batu kerikilnya, terutama telur penyunya. Setelah memberikan pengarahan untuk kedua orang pendatang, kami kembali melakukan aktivitas. Sekarang kita sudah ada di hatchery, bak tetas semi alami untuk tempat kita memindahkan sarang penyu tadi yang terancam atau yang dianggap tidak aman. Berapa? 89. Selain melakukan upaya konservasi penyu, komunitas pamali melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga satwa penyu dari kepunahan. Penyu sangat menurun populasinya di alam karena faktor alamiah antara lain seperti pemangsaan binatang dan cuaca ekstrim. Namun, faktor manusia menjadi satu-satunya penyebab yang sangat berdampak dominan mempengaruhi penurunan drastis populasinya di alam, seperti penambangan liar dan kerusakan habitat akibat penambangan pasir. Penyu telah berstatus terancam punah untuk semua jenisnya, sehingga dengan demikian secara internasional dilarang pemanfaatannya karena dimasukkan dalam daftar terancam punah. Dan secara nasional, pemanfaatan langsung semua jenisnya juga dilarang. Upaya melindungi dan menyelamatkan populasi penyu menghadapi banyak kendala,
Di antaranya semakin rusaknya habitat penyu, perburuan telur, perdagangan ilegal, ancaman predator, abrasi, hingga perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat bertambah parah ketika tak ada upaya penyelamatan serius yang dilakukan. Dan saat ini, hanya inilah yang dapat kami lakukan.